F-14 Tomcat adalah pesawat tempur yang telah pensiun dari Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi terkenal karena perannya yang krusial dalam sejarah penerbangan militer dan dalam film-film dan media populer seperti Top Gun. Berikut adalah beberapa informasi tentang F-14 Tomcat. F-14 Tomcat memiliki sayap yang dapat diubah posisi atau variable sweep wing, yang memungkinkannya untuk mengubah konfigurasi sayapnya sesuai dengan kebutuhan misi. Ini memberikan fleksibilitas dalam kinerja, termasuk kecepatan tinggi dan manuverabilitas yang baik. F-14 awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara dan pertahanan udara jarak jauh. Namun, selama sejarah pengoperasian, perannya berkembang menjadi lebih kompleks, termasuk serangan udara ke darat dan pemantauan maritim. Salah satu fitur terkenal dari F-14 adalah kemampuannya membawa rudal udara ke udara M-54 Phoenix, yang memiliki jangkauan jarak jauh dan mampu melacak beberapa target secara bersamaan. Film Top Gun yang dibintangi Tom Cruise mempopulerkan F-14 dan pertempuran udara modern. Pesawat ini juga memainkan peran penting dalam pelatihan pilot tempur. F-14 pensiun dari layanan Angkatan Laut AS pada tahun 2006 dan digantikan oleh pesawat tempur generasi baru. F-14 telah berpartisipasi dalam berbagai konflik, termasuk Perang Teluk Persia dan berbagai operasi militer AS. F-14 Tomcat tetap menjadi pesawat tempur yang diingat dengan baik karena desain dan peran uniknya. Walaupun telah pensiun, warisan dan sejarahnya tetap relevan dalam dunia penerbangan militer dan budaya populer. Sukhoi Su-27 Flanker adalah pesawat tempur generasi keempat yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Pesawat ini dikenal karena kinerja yang luar biasa dalam pertempuran udara dan manuverabilitas tinggi. Berikut adalah beberapa informasi tentang Su-27 Flanker. Su-27 dikenal karena kemampuan manuverabilitasnya yang luar biasa. Pesawat ini dapat melakukan manuver tajam dan agresif, termasuk gerakan-gerakan yang sulit diikuti oleh pesawat musuh. Su-27 dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara yang mampu menghadapi pesawat musuh dalam pertempuran udara. Su-27 dapat membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat, serta meriam otomatis. Su-27 memiliki beberapa varian dan versi pengembangan, termasuk varian latihan, varian tempur penyerang, dan varian pertempuran udara malam. Su-27 menggunakan teknologi canggih dalam avionik dan radar, yang memungkinkan untuk pelacakan target yang akurat dan pengenalan situasi yang baik. Selain digunakan oleh Angkatan Udara Rusia, Su-27 juga diekspor ke berbagai negara dan digunakan dalam berbagai konflik. Su-27 Flanker adalah salah satu pesawat tempur ikonik yang telah membuktikan dirinya sebagai pesawat tempur generasi keempat yang sangat efektif dalam pertempuran udara. Kemampuan manuverabilitasnya yang luar biasa dan persenjataan yang kuat menjadikannya pesawat tempur yang dihormati dalam komunitas militer internasional.